Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Hari ini kita sudah finishing pengerjaan Toyota Hiace yang dari Banjarmasin guys. Nah, kita ada dua unit, yang satu dari Banjarmasin baru on the way ke sini, yang ini nanti sore kita akan towing ke Banjarmasin guys. Nah, ini interiornya kita rubah VIP guys, dengan nuansa warna karamel, warna coklat dengan menggunakan kulit auto leader guys. Nah, kita lihat yuk keseluruhannya dan yang kita kerjakan nanti kita kasih lihat ya. Yuk. Nah guys, kita coba lihat bagian depannya yang sudah kita restorasi dengan panel wood ya. Setir juga ke cover. Pilar-pilar A juga sudah tercover dan ini semuanya menggunakan lapisan kulit guys. Jadi ada beberapa yang kita coloring tapi sedikit banget kalau ini. 90% itu kita finishnya semuanya dibungkus dengan kulit guys. Nah di sini coba dilihat ya, udah istimewa karena interior Hiace ini aslinya itu abu-abu guys. Dan ini tahun 2018 dikirim langsung ke Classic Car Interior dari Banjarmasin guys. Yo. Kita lihat ke bagian tengah guys. Nah, di sini bagian tengah itu kita menggunakan footrest buat kaki di sini. Dan ini kalau kita, nah, dia kalau maju itu mentok guys. Mentok seperti ini dan ini bisa duduk buat selonjoran kaki dan joknya ini bisa rebah buat betul-betul tidur guys. Jadi lebih nyaman dan lebih safety. Ini armrestnya bisa naik turun. Jadi tergantung mau menggunakan atau tidak. Kalau nggak digunakan lebih enak lagi. Tapi kalau pas duduk seperti ini kita harus menggunakan armrest guys. Ini bisa ditekuk dan ini bisa di dan armrestnya itu bisa dipakai guys. Enak betul. Untuk interiornya ini semuanya total dari warna abu-abu, di sini tiada warna abu-abu. Jadi semuanya warna karamel dan panel-panel woodnya dari kisi-kisi AC pun kita panel wood. Nah, masih ada satu lagi guys. Di sini itu ada kulkas. Di mana kulkas itu setiap kita mempunyai minuman, kita hanya naruh di sini guys, tuh. Di sini. Ini bisa ngebeku nih. Ini tutup dan di sini kita bikin itu guys, apa? Bikin colokan buat ngecas. Karena ini semi VIP. Nah, untuk hordeng kita juga ada pemasangan guys. Di sini ada hordeng dan di plafonnya juga kita lapis kulit dan di door trimnya itu semuanya kita lapis full kulit guys. Lebih mantap banget ini Toyota Hiace-nya guys. Ya. Luar biasa. Dan ini guys, ini ada mejanya dan mejanya ini kalau seandainya tidak dipakai tinggal di kebawain. Jadi kita coba ke belakang. Oke. Nah, bagian belakang juga sama, joknya sama seperti ini. Depan sama tengah sama, tapi belakang kita bikin nyatu buat 4 penumpang, guys. Nah, di bagian paling belakang itu kita kasih hanger buat naruh baju. Kita kasih tiang buat naruh baju, jadi lebih enak lah ya. Lebih kalau bepergian kemana-mana itu tinggal bawa baju, taruh aja hanger di situ. Nah, ini sebentar lagi nanti kita akan kirim ke Banjarmasin guys ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys. Yang ingin konsultasi mengenai interior mobil bisa langsung datang ke workshop Classic Car Interior. Karena Classic memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda guys. Thank you.